Mayor Teddy, Ajudan Prabowo Subianto mendadak viral lantaran melakukan tindakan sigap menggendong wanita yang pingsan di tengah kerumunan. Warganet mendadak riuh dan penasaran dengan sosok wanita yang digendong oleh Mayor Teddy. Sempat dituduh pura-pura pingsan, wanita yang diketahui bernama Keke Afifa akhirnya muncul memberikan klarifikasi. Keke mengaku memang belum 100% pingsan saat digendong. Namun, dia tak menyangka bakal dibawa ke atas panggung dan digendong Mayor Teddy. Ia mengaku bahagia karena mendapat perhatian dari sosok perwira yang kini banyak diidolai kaum hawa tersebut. Ia pun tak menyangkal telah mengagumi sosok ajudan Prabowo Subianto itu. 100% itu belum yang sampai nggak sadar. Itu udah aku berasa. Dia kan aku lihat tuh gagah banget, yang gagah karisma aku nggak lagi. Itu aku digendong nggak berasa. Berasa apa ya? Larinya tuh gagah banget. Gak ada yang bisa rasain deh. Ia juga menyebut bahwa setelahnya ada beberapa orang lain yang juga pingsan dan mendapatkan pertolongan. Mbak yang kemarin sengaja pingsan ya? Enggak kok kak, bukan aku aja kok yang pingsan. Setelah aku pingsan, itu banyak kok yang pingsan di sana. Beberapa waktu lalu, Keke juga menceritakan hal serupa saat diundang ke acara TV. Gimana menurutmu Sobri? Tulis di kolom komentar.